gini Mas Priya, aku itu sebenarnya orang yang nggak berada. Orang nggak berada, orang nggak mampu atau orang apa gak, nih maksudnya? Aku orang nggak berada. Orang miskin kah atau cukup kah atau? Ya aku orang nggak mampu. Aku tahu aku orang nggak mampu. Ya. Tapi aku itu kesel banget sama teman aku yang satu kampus yang aku anggap udah sahabat aku si Cindy. Oke. Dan gara-gara dia aku itu mau di DO dari kampus. Waduh. Gara-gara dia kamu di drop out dari kampus. Maksud hubungannya apa? Emang ya, dia yang punya kampus atau gimana? Jadi gini Mas Uya. Aku itu dapat beasiswa dari kampus. Oke, okay, berarti kamu pinter ya? Kamu pinter. Dan aku sangat membutuhkan beasiswa itu. Beasiswa itu karena ya, karena dari beasiswa itu aku bisa kuliah. Oke, okay, hubungannya sama Cindy teman kamu tuh apa? Dia itu nyogok ke kampus supaya nilai dia itu tinggi maksudnya, sedangkan aku anjlok di bawah. Oke. Okay. Dan gara-gara dia itu mama aku juga jatuh sakit sehingga aku gak bisa kuliah lagi Mas Uya. Cindy, jadi Cindy tuh menurut kamu nyogok ke kampus biar nilai tinggi? Iya. Jadi bisa, dia beasiswa kamu tuh jadi hilang gitu gara-gara iya, ada yang lebih tinggi. Karena nilai dia itu lebih tinggi daripada aku padahal dia jelas dia itu. Oh jadi yang dapat beasiswa jadi dia? Iya. Jadi dapat beasiswa sama dia sekarang? Iya, makanya aku pengen banget ketemu sama dia Mas Uya. Aduh, aduh, iya. Aku benar-benar pengen ketemu sama dia. Iya, 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 iya. Iya, makanya lu tenang makanya. Jangan. Gara-gara dia Mas Uya, gara-gara dia aku itu gak bisa kuliah lagi Mas Uya. Ya. Mentang-mentang aku orang miskin. Ya. Kesel banget sama ini. Ini mungkin kali ya? Hah? Kecil banget sama dia, Kak. Iya, ini orangnya. Mas Uya, turun loh. Turun loh. Sini kok laki-laki atau? Oh ini. Cih, lo kenapa, Cih? Ih, lo udah usah ya, satu gue. Kamu? Ini pacar aku. Loh, pacar kamu kok bisa sama sahabat kamu? Dia. Gue tahu. Karena dia orang kaya. Gue tahu ini pacar lo. Tapi dia tuh supir aku, Ma. Supir. Iya, kenapa kamu jadi marah-marah sih? Ya aku kesel dong, Ma. Dia itu busuk, tau gak, Ma? Dia itu jahat, tau gak? Dia itu jahat, tau gak? Kenapa dia marah-marah? Deh, iya. Dia punya marah yang besar. Punya maksud deh, amat. Namun di rumah Uya inilah kita coba. Marah boleh, kita marah coba, boleh. Tapi jangan pecah terlalu edit, Mbak. Kita pecah masalah amarahnya supaya dia lebih tenang lagi. Oke. Okay. Udah tenang dulu, sini. Udah. Terus aja marah-marah. Deh, tenang dulu, tenang. Sini kamu di sini aja. Tunggu, siapa nama kamu? Cindy. Ini Nicole. Hah? Nicole. Oke. Okay. Cindy ini temennya Uci tadi. Iya, temen Uci. Dan ini dekat. Adalah pacarnya Uci. Pacarnya ya. Uci, tapi jadi kerja sama kamu. Iya. Awalnya tuh Uci fan-fan aja, Mas, sama sekali enggak ada masalah apa-apa. Pas dia jadi supir aku, tiba-tiba makin kesini makin kesel sama aku. Ini cemburu kayaknya, cemburu nih. Aku sih enggak ngerti. Supir ganteng begini nih, aduh. Kan mau nyelesain, Mas. Masalah kamu tukeran deh sama supir aku enggak? Lumayan ya, seger ya, Bu. Mas, lagi kamu duduk di situ. Sabar dulu. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Kunci mobil mana? Lo kayak sama lo. Lo ngapain marah-marah mulu, Cici? Sampai acak-acakan gitu tuh rambut. Mulu. Lo ada masalah apa sama gue? Sabar dulu sayang ya. Gue udah tahu ya, bahwa bokap lo itu udah nyogok dosen di sekolah, di kampus. Apa yang membuat lu marah sama dia apa? Jadi gini Mas Uya,
dia itu nggak pernah ke kampus. Okay. Dia itu sama sekali tuh jarang banget ke kampus. Yeah. Tapi tiba-tiba kenapa dia itu bisa dapetin nilai yang bagus? Itu tanda tanya besar, Mas Uya. Coba jawabannya apa? Coba. Cindy. Sekarang gini, Ci. Gue emang jarang masuk, tapi bukan berarti lo mojokin gue kayak gini. Gue emang jarang masuk, gue akuin. Tapi lo tahu kan di kampus kemampuan gue apa? Gue pintar. Lo tahu bokap kandung gue lulusan Amerika S2. Waduh! Apa yang perlu gue bukan lagi, Cik? Oh, jadi kamu keturunan orang pintar, ya, bapak kamu. Keluarga aku pintar semua, S2. Jadi kamu jarang masuk gue? Udah, lo gak usah pegang gue. Gak usah kok baik lo sama gue. Tapi lo kalian sahabatan. Kalian emang sahabatan, Cindy? Iya, aku sahabatan. Dia dari lama. Gue kita udah sahabatan dari lama banget. Gue juga sayang sama lo. Sekarang gue tanya. Karena kita belum sahabatan dari lama. Iya, udah dilihat buktinya jam sama kalau aja sama kayak gue. Itu menandakan kalau kita udah sahabat dari lama. Gue sayang banget sama lo, Ci. Udah. Oke, maksudnya jam kamu. Oh, coba lihat jamnya. Angkat kita jamnya. Sama. Oke, jamnya sama tuh. Iya tuh. Iya kan tuh, jam sama. Ini menandakan kalau kita sahabat. Itu jam juga. Jamnya sama juga. Ini kenapa lo bisa sama kayak gue? Oke, kalung juga apa? Coba kalung keluarin kalungnya. Terserah gue. Coba kalung keluarin. Terserah gue, Mas. Tuh, kalung juga sama tuh. Coba. Tuh. Oh iya, benar. Lo selalu ngikutin gue, beli apapun lo selalu sama gue. Terserah gue ya, Cindy. Emang mentang-mentang gue miskin, gue gak bisa beli ini. Gue gak mau jokin lo, cuman gue nanya apapun gue beli lo sama kayak gue. Persis semuanya. Artinya kalian sahabat maksudnya gitu kan? Ini gimana sih, menurut Rumi ini cemburu atau apa, Mi? Menurut Rumi, Mi? Kalau menurut saya, ya namanya juga anak muda ya. Kayaknya sih emang ada cemburu, Bos. Karena nilainya dia lebih bagus apa karena cowoknya kerja sama sahabatnya nih? Bisa juga cemburu karena cowoknya, bisa juga cemburu masalah tadi nilainya itu. Beasiswa ya? Karena begini, Neng. Kalau orang memang dasarnya pinter, walaupun ibaratnya nggak sering masuk juga, tetap pinter-pinter aja. Umi dulu begitu. Pinter apa Umi? Kalau Umi pinter apa? Dengerin. Di pesantren saya, saya tuh pertama yang khatam yang namanya Alfia Ibnu Malik. Mantap. Iya. Dan alhamdulillah anak-anak saya kan kumlot semua. Umi aja anak-anaknya IP-nya 9. Tadi sampai 4 doang aku ngapain. Cuma kalau menurut saya, entar dulu Neng, sabar dulu, sabar. Menurut Umi kenapa, Umi? Kalau menurut saya, Neng itu alasannya apa sampai nuduh Neng siapa sih itu yang pakai baju putih Cindy, itu? Cindy. Nyogok begitu, ada buktinya apa enggak? Nah, tuh gimana tuh, Ci? Kalau gua ada buktinya enggak? Enggak, sebenarnya si Cindy ini jarang masuk tuh karena sakit, maksudnya. Kalau sendiri. Aku yang nemenin dia dan nganterin dia tiap hari ke rumah sakit. Jadi bukan karena dia bolos atau gimana ya. Nih, lo tuh pacarnya siapa? Gua tanya. Ya aku pacar kamu. Aku pacar kamu. Kamu lebih bela dia sama aku. Ini ya teman-teman udah nyogok di kampus. Udah ngambil cowok gue. Ini yang namanya sahabat, ini yang namanya sahabat. Nick, gue mau pulang. Sekarang juga. Apa? Udah, kamu jangan kayak gini terus. Aku tuh ada tanggung jawab sama orang tuanya untuk nganterin dia. Lo kenapa sih? Dia supir pribadi gue. Terus lo permasalahin, tau gak? Aku tuh kerja sama dia. Lo berdua gak pacaran kan? Enggak, sama sekali gak ada hubungan apapun, Mas. Kamu itu jadi supirnya supaya kamu bisa dekat sama Cindy, Pak. Wah, cemburu! Atau enggak? Rahasia lo semuanya bakal gue asal mas tau ya, ibunya dia itu enggak di rumah sakit. Nah. Lo mau kemana, Ci? Lo ingat ya, ini gue putusin lo, tapi bukan lo yang putusin gue. Dan lo lihat ya, gue bakal kayak lo. Gue memang bisa kayak lo. Aku itu kesel banget sama teman aku.
aku, yang satu kampus yang aku anggap udah sahabat aku, si Cindy. Oke. Dan gara-gara dia, aku itu mau di DO dari kampus. Waduh, gara-gara dia kamu di drop out dari kampus. Mas, hubungannya apa? Emang iya. Dia yang punya kampus atau gimana? Iya, mana kucing apa? Mana kucing apa? Lo balikin, gue bilang apa sama lo, dia berhenti jadi supir lo sekarang. Oh. Oh. Dia siapa? Mama, mama. Dia bantuan gue. Benernya si Cindy? Cindy ini jarang masuk tuh karena sakit. Sendiri. Aku yang nemenin dia dan ngasihin dia tiap hari sama sakit. Jadi bukan karena dia bolos atau gimana-gimana ya. Lo tuh pacarnya siapa? Gua tanya. Ya aku pacarnya. Aku pacarnya. Ya lo tuh gak usah bertele-tele. Atau enggak, rahasia lo semuanya bakal gue bisa. Wah, lo apaan? Apakah rahasia yang gue tinggal di sini? Lo punya rahasia apa? Anjangin gue! Wey! Oke. Okay. Dia nantangin saya. Oke, okay, rahasia apa emang? Asal Mas tahu ya, ibunya dia itu enggak di rumah sakit. Nah, lo. Nah. Lo. Lo enggak tahu Cindy. Tunggu. Di sini ngomongnya di sini. Tadi lo sempat bilang bahwa katanya lo butuh duit buat ibunya rumah sakit, jadi karena beasiswa lo dibatalkan, jadi lo bingung ngobatin ibu lo? Iya. Sebenarnya ibunya enggak di rumah sakit, enggak sakit. Enggak sakit sama sekali. Jadi dia ngarang cerita doang. Apa ada bukti? Nah, lo. Ngomongnya di sini! Aku itu gak bohong, Cindy! Bukti apakah yang dimiliki oleh Cindy dan Cindy sudah memberikannya sama kita tadi pas menuju ke sini. Kita lihat, okay. Sekiros. Nah, ayo duduk! Woi! Adik ini siapa? Duduk. Mas Uya. Duduk, Nek. Apa? Tadi gini, Mas Uya. Apa? Aku kenapa? Ya. Duduk, Mas. Saya ngomong. Saya baca dulu. Oke. Kita baca dulu. Saya jelasin ya, jadi adeknya Uci sama adek aku itu satu sekolah, temenan dan sekelas. Mereka deket, jadi adekku sendiri ngomong kalau dia ini tuh ibunya gak sakit. Oke, kita lihat ya, Kak, ini kata adek kamu ya. Kakak, ya kenapa dek, kok kakak bilang mamanya Tia sakit? Iya, Tia itu adalah adeknya dia berarti ya? Iya, memang sakit dek, kenapa kamu mau jenguk? Enggak, mamanya gak sakit. Oh iya, masa sih dek? Iya, orang tadi mamanya nonton teater kita kok, malah dede dikasih pizza, dede. Oh. Masa bohong sih Uci, nah lo. Wah, lo. Aku gak bohong, Mas. Aku gak bohong, karena aku tuh gak mau adek aku tuh dibully, Mas. Coba. Aku gak mau adek aku tuh dibully. Oke. Tapi benar gak ibu kamu sakit? Sebentar, kamu jelasin gak aku, maksud kamu apa bohong selama ini kalau mama kamu sakit, mama sakit? Aku gak mau kamu dekat sama dia! Mama kamu sakit apa enggak, Uci? Mama aku sakit. Sakit apa? Ya aku cuma butuh kamu juga sayang mama sama mama. Kamu sakit apa enggak, jujur? Mama kamu sakit atau enggak? Mama kamu sakit atau enggak? Mama aku sakit. Coba, saya pengen lihat sama kamu. Oh, ini aja deh. Hipnotis, Mas Uya, hipnotis. Sakit apa enggak? Enggak, Mas Uya. Nah. Buat apa kamu bohong? Lo diam ya. Oke, tenang. Bohong kenapa? Gue pengen cowok gue tuh sama gue, tau gak sih? Gue gak suka sama kamu kayak gitu terus. Aku gak mau. Kamu namanya itu bohongin aku. Aku cuma nyari perhatian kamu doang, Dik. Ya, tapi gak ini. Jangan bilang pura-pura ibu kamu sakit. Jadi biar apa? Biar kamu tuh sayang sama aku dan kasihan sama aku. Kasihan. Ya, tapi kalau kayak gini terus aku gak terima. Kamu jangan itu gitu. Itu sama aja kamu bohongin aku. Orang tua sehat, kamu kejujuran bilang gak gini. Ke gue maksudnya apa, dia juga cuma supir pribadi. Iya. Jadi Umi dia bilang ibunya sakit cuman biar dapat perhatian dari cowoknya dan cowoknya kasihan sama dia. Padahal ibunya gak sakit, Mi. Gak sekong. Gimana tuh, Mi? Ya. Kalau bohong ya walau bagaimanapun, tapi memang ada sih bohong yang tidak dosa. Iya. Cuma kalau kategori bohong ini ya kalau menurut saya ya dosa lah. Lah emaknya dibilang sakit lah. Nanti kalau ucapannya jadi doa benar bagaimana? Benar. Gak boleh kamu kayak gitu. Iya. Kalau cari perhatian bilang aja, kok kamu belakangan ini gak perhatian sih sama aku. Ngomong aja. Kayak gitu aja. Kenapa kamu mesti bohong? Jadi kamu mau cari gara-gara sama aku? Aku gak cari gara-gara sama kamu. Supaya kamu bisa mutusin aku dan balik sama dia kan? Kamu pacaran sama dia kan? Aku gak
mau sama kamu kalau kamu teriak-teriak begini. Maksud aku gak kayak gitu, aku mau tuh kamu jujur apa yang terjadi. Apa ini, apa ini? Lo malah main game. Kamu ngapain sih, sini aja. Halo? Ya? Udah ya? Cik, lo mau kemana Cik? Lo ingat ya, ini gue putusin lo, tapi bukan lo yang putusin gue. Dan lo, lo lihat ya, gue bakal kayak lo. Gue bakal bisa kayak lo. Apa? Aduh! Cik! Cik! Apa? Papa kamu? Papa? Papa? Papa aku bisa sama dia sama Uci? Pak, papa turun, Pak! Eh, Cik, lo turun! Ayo! Turun, tante udah! Eh! Pak, ayo! Kita udah! Papa! Ayo! Papa! Ayo! Papa keluar! Loh! Papa! Papa ngapain? Loh, kamu gak bisa sama papanya? Sini sih, Om itu papanya Cindy. Ya. Terus kenapa jemput Uci? Temannya Cindy. Kenapa sangkut paut apa sekarang? Dulu, denger dulu. Papa dengar, gak ada dengar, apa-apa. Dengar. Ini kan teman baiknya Cindy. Ya kan, papa cuma kasihan aja sama dia. Om ada hubungan apa dengan teman anak om sendiri? Iya. Kalung ini sama jam ini, lo tau gak dari siapa? Dari bokap lo. Buat lo. Dari bokap lo, gue tau. Papa ngapain ngasih barang kayak gini ke dia? Denger dulu. Papa kasih dia barang. Ya. Karena papa kasihan sama dia, karena dia temennya Cindy. Dia karena dia denger dulu, karena dia dari kecil gak pernah bahagia. Ya urusan om apa kan bukan anak om? Ya, saya karena kasihan aja, karena dia dari kecil, karena dia memang... Oke, sekarang gini aja, kita selesai di dalam. Oh, jadi sugar daddy. Iya, iya, udah itu kan bapaknya, hei Neng, Neng, itu kan bapaknya Neng, aduh, astagfirullahaladzim, gini terus. Oke, kalau dia bisa begitu sama om-om, kamu bisa kok balas saya juga kok. Wah, balas saya juga kok. Maksudnya nggak usah bercanda, ini masalahnya nih. Oke. Kan dimarahin candaan. Lo tau nggak, bokap lo mau biayain gue S2. Hebat. Duduk dulu. Kenapa bayarin dia S2? Duduk dulu sini. Duduk makanya supaya jelas. Oke, kita duduk dulu. Pada tenang. Ayo, ayo. Kita udah menyelidiki ini dan sudah mengetahui ada hubungan ini dari beberapa waktu yang lalu. Maka dari itu kita naikkan ini adalah foto ini, kita lihat. Ini Cindy. Adik kamu, ibu kamu, dan ayah kamu ya. Coba lihat Cindy baik-baik. Ini foto keluarga kamu ya. Di depan juga ada itu. Iya. Tuh, depan tuh. Cindy anak keberapa? Ke pertama? Anak pertama. Oke. Okay. Ini tangannya lepas dulu, kenapa sih? Main nempel aja. Oh, aduh. Udah ada istri ya Allah. Ya, dengar dulu. Gak bisa kayak gitu enggak? Aku gak apa-apa. Siapa yang murahan? Megang-megang bokap gue. Ngomong-ngomong apa? Saya mau nerangin dulu, saya jelasin dulu masalahnya. Ini kan teman baiknya Cindy. Iya. Ya maksudnya saya karena kasihan aja sama dia, saya mau kuliahin dia sampai S2. Ya kan? Iya. Karena memang dia dan... Hei! Udah lu kenapa sih? Ngalah kenapa sih? Ngalah dulu kenapa sih? Ya biar tenang bisa. Biar bisa jelas. Aduh. Iya, om kok gitu sih om? Ya, karena saya pikir dia teman baik, ya saya sekedar nolong tapi aja gitu. Tapi gak bisa kayak gini nih, maksudnya apa? Megang-megang gini. Om ini lepas dulu deh om. Iya. Halo kamera. Uci, apa sih Uci? Hah? Yang sama dia minta. Dan Uci kayaknya ini banget ya. Iya. Tau gak, bokap lo tuh sayang sama gue.
Oh. Sini. Gak mau. Aduh. Sini enggak. Ya enggak apa-apa. Ya Om di sini Om. Om sebelah. Iya. Udah ada. Nih. Ada di tengah. Kamu jangan nama. Oh, karena lo udah tahu ya gua mau jadi orang lain karena gua mau jadi gitu. Kayak sama. Oh, gitu. Tadi lo ninggalin gue karena gue orang miskin, sekarang karena gue mau kaya, lo mau jadi pacar gue lagi. Tenang, Bu. Ada apa ini? Ada apa ini? Om cerita. Ini siapa? Ini mamaku. Om cerita. Oh, mama kamu. Ini ada apa? Oh, berarti ini perempuan yang selama ini papa sembunyi dari aku. Om itu papanya Cindy. Ya. Terus kenapa jemput Uci? Kenapa dia Cindy? Mana pasang paut apa sekarang? Kenapa tadi nih? Ini siapa? Ah. Aduh. Kenapa ini? Ada apa ini? Om cerita. Ini siapa? Ini mamaku. Om cerita. Oh, mama kamu. Ini ada apa? Oh, berarti ini perempuan yang selama ini papa sembunyi dari aku. Waduh. Tante bisa tiba-tiba masuk tuh, tiba-tiba Tante bawa apa nih Tante? Oh gini, ini Mas Uya. Saya tiba-tiba nemuin ini di dompet suami saya. Iya. Ada bukti transferan atas nama. Oke. Lu sini. Saya curiga dong Mas Uya. Ini transfer kemana? Untuk siapa? Gitu. Luci itu siapa Luci? Luci tadi ya? Dia teman kampus aku, Ma. Oh, dulu Mas Uya, masalahnya. Kamu. Dengar dulu, saya mau transfer ini karena ibunya dia sakit. Saya tolongin, saya transfer. Tapi karena saya kasihan. Aduh. Ya kan? Di rumah sakit ibunya, duitnya apa? Buat apa? Gimana? Oke, sekarang saya mau tanya sama Tante. Iya. Dengar. Gimana ceritanya? Saya buntutin suami saya, Mas Uya. Membuntutin suami? Iya, saya buntutin suami saya. Saya udah curiga, Mas Uya. Oke. Sebenarnya ada apa nih suami saya? Tiba-tiba kok pergi buru-buru. Papa kenapa sih jahat banget sama aku? Ya Allah, Pa. Kita kurang gimana coba? Kita udah nikah 20 tahun lebih, Pa. Anak kita tiga. Anak kita muda, ini, Pa. Bapak jahat, Pa. Gak bisa. Aduh! Pa, Mas. Pa, ini. Sendiri kok ibunya sakit, saya nengokin, saya besuk. Oke, Om dibohongin Uci. Mamanya Uci tuh nggak masuk rumah sakit, tanya anak Om. Tanya. Ada buktinya. Buktinya mana? Orang saya lihat sendiri kok. Papa sekarang hubungannya sama mamanya Uci apa? Papa ini siapanya mamanya Uci? Terus ada hubungan apa Papa sama si Uci? Papa aneh deh. Karena papa kasihan ya, karena aku suka sama Uci kan. Sama Uci. Urusannya sama Uci. Keluar.
tenang, kamu tenang. Sekarang aku tanya. Uci jangan kayak gitu ya. Kok papa bisa tahu ini cewek Uci? Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Enggak tahu malu. Gini. Kok papa bisa tahu? Mamanya Uci di rumah sakit. Ya tahu karena papa nengokin, karena papa kasihan juga sama dia. Oh, enggak bilang sama keluarga. Kamu keluar dulu, kamu keluar dulu. Kamu keluar dulu, biar tenang. Dari ini aku mau tahu malu. Kenapa sih gak tenang kamu? Saha, Eta, Saha. Tolong masuk ya. Oke, Tante bisa pakai dulu klipon dulu. Pakai mic dulu, Tante bisa pakai mic dulu. Oke, sekarang sini saya tanya. Cindy, kamu kenapa diem? Kamu kenapa diem? Kamu apa yang kamu rasakan sekarang? Papa kandung saya sendiri masa punya hubungan sama anaknya begitu? Iya. Kenal sama mamanya Uci. Iya. Oh beneran ada hubungan sama Uci? Gak ada, saya cuma baik aja. Jangan bohong. Karena saya tapi gak bakal sedekat itu. Jam sama, kalung sama, semua sama. Papa kasihan karena dia dari kecil gak pernah susah. Gak pernah seneng. Gak pernah seneng, jadi susah terus. Jadi bukan susah, maksudnya nggak mampu ya. Bapak tolongin aja karena ibu. Tapi kan banyak yang lebih nggak mampu dari dia. Iya benar. Ya gimana orang namanya kenal kan nolongin. Emang ya. Nolongin dosa kan ya, enggak. Oke, kamu sini aja, kamu sini. Sih. Enggak ada. Geragas banget cewek ya. Ngomong, dari tadi kagak ada kesempatan untuk ngomong. Iya, Umi silakan. Dengerin dulu, atu-atu. La ilaha illallah. Lah dari tadi berisik banget. Kita dulu, Cahidar. Oke, silakan Umi, silakan. Ya, kita dengerin dulu penjelasan Om itu bagaimana. Kok sama si Uci sampai segala macam jam samaan. Kalung juga disamain sama anaknya. Tadi kan Om bilang, kalau nolongin orang kan kagak ngapa, emang gak ngapa. Ya saya aja juga kemarin umroh anak orang saya ajak. Gak ada masalah nih ya. Tapi cuma apakah benar? Apakah benar gak ada apa-apa gitu loh. Ntar aku tanya sama papa. Papa milih aku atau seperempuan? Bisa begitu. Papa karena dia enggak salah apa-apa. Papa harus milih. Karena dia enggak salah apa-apa. Iya, udah gitu aja. Selesai. Ya papa enggak bisa bilang karena dia enggak salah apa-apa. Enggak salah apa-apa kalau papa mau. Ya kita pisah aja. Dia ngerusak. Kita pisah aja, Papa. Kita lihat foto ini, kita ingatkan kembali lagi tentang keluarga kalian. Kita lihat ini. Coba lihat di depan. Ya bukan gitu dong, namanya udah 20 tahun nikah, tiba-tiba gara-gara perempuan jahat ini. Kita punya anak kecil, Pak. Kita masih kecil. Tuh, lihat tuh. Tata, lihat tuh foto-foto kalian tuh. Itu, Pak. Perhatikan. Lihat di depan foto-foto kamu juga sini, lihat. Kasihan Dita, Pak. Sedih, Pak. Kasihan Dita, Pak. Jahat ya, Pak. Anak kita perempuan sama mama begini. Hukum karma berlaku, Pak. Maafin aku kalau aku salah. Tapi caranya gak begini. Gak usah ngom. Iya, Papa tahu. Papa sayang. Sama anak, Papa sayang. Sama dia. Papa sayang. Papa sayang. Sama mama, sama keluarga semua kok. Om. Om jujur aja. Kalau disuruh milih ya pasti Papa milih keluarga. Oke, ya udah. Kamu harus putuskan hubungan Om sama dia dong. Gua bilang ya sih. Iya. Gak usah nunjuk-nunjuk, gak usah nunjuk apa yang gue bangga-banggain itu. Dia itu cuman anaknya tukang jahit. Dia itu gak lulusan Amerika. Mama lo yang ini ya, karena mama lo orang kaya, dia ninggalin mama gue. Mama kamu juga kan udah menikah, udah punya suami, udah bahagia, ya udah. Tapi dia masih berkata sama lo. Berarti ini perempuan yang salah
selama ini papa sembunyi dari aku. Papa ini siapanya mamahnya Uci? Terus ada hubungan apa papa sama si Uci? Papa aneh deh. Gak ada rencana dong sama papa. Aku orang papa. Masa anaknya sendiri gak dibayar S2, dia dibayarin. Lo bilang ya sih? Iya. Gak usah nunjuk. Bokap yang lo bangga-banggain itu. Dia itu cuman anaknya tukang jahit. Dia itu gak lulusan Amerika. Lu gak usah lebay, berlebihan lo. Maksudnya? Dia itu gak lulus SMA. Tau dari mana? Gak kuliah. Tau dari mana? Ya. Lu dari tadi bohong, gue gak percaya semua omongan lo sekarang. Tau dari mana? Uci gak punya tunjuk-tunjuk orang tua kayak gitu ya? Udah. Tau dari mana? Lihat saya. Tarik napas yang dalam dari hidung dulu. Keluarkan emosi kan pelan-pelan, mau ngomong apa? Kamu marah boleh marah, tapi boleh. Pelan-pelan, tenang. Oke, ngomong. Dia jahat. Oke, jahatnya gimana? Jahatnya gimana? Ya itu bohong. Dia bilang kan sama anaknya kalau dia itu lulusan Amerika. Oke. Padahal enggak, ya dia lulus SMA aja kagak. Ya di situ aja. Ini untuk nikahin mama lo ya, mama lo yang ini ya. Karena ya, mama lo orang kaya, ya. Dia ninggalin mama gue. Nikah, udah punya suami, udah bahagia, ya udah. Saya mah keadaan putus, udah selesai. Jadi gini, dulu. Papa sebarang apa sih Pak? Papa ngaku begitu karena apa? Benar. Ya gini maksudnya, karena saya dulu orang tuanya dia kan ngerendahin saya, ya kan? Ya saya gak ada harga dirinya di depan orang tua dia. Saya selalu direndahin. Akhirnya? Jadi saya berbohong. Saya mengaku-ngaku begitu, saya berbohong. Padahal saya bisa menikah dengan... Padahal om gak lulusan luar negeri? Ya enggak. Loh kok papa jadi bohong, Pak? Dan om benar pernah pacaran sama ibunya dia? Ya dulu, tapi kan dulu, saya... Dulu ya? Ya masa lalu ya. Tapi masa lalu gak apa-apa ya. Kan toh sebelum juga sama ibu kan? Iya, belum sama ibu. Saya intinya begini karena saya bisa menikah sama dia karena orang tuanya dia kan ngerendahin saya terus. Mau enggak mau saya berbohong biar bisa menikah dengan Oke. Enggak apa-apa. Ini kan akhirnya terungkap di sini, tapi Tante juga harus terima Tante. Kamu juga enggak masalah kan kalau ternyata bapak kamu cuma lulusan SMA? Iya kan? Enggak apa-apa kan kamu tetap sayang sama bapak kamu kan? Enggak masalah lah. Tapi masalahnya maksudnya jangan begitu maksudnya. Kenapa? Ya sampai dia biayain itu perempuan sampai dia macam-macam sama suami saya kan enggak ada nama suami. Ya, kalau maksudnya begitu gimana coba? Iya jangan sampai ketahuan. Udah. Ini. Masuya. Udah ini. Saya kalau gitu. Oke, saya minta maaf. Iya. Maaf, minta maaf tuh. Lihat tuh foto-foto kalian tuh. Foto bahagia. Peluk-peluk papa kasih juga peluk papanya. Iya. Enggak masalah. Berkat rumah Uya kan akhirnya mereka alhamdulillah di sini. Dan kamu ada perasaan emang sama Cindy ya? Terus terang jujur. Kamu Nik gimana Nik? Emang ada perasaan? Adalah sedikit. Sebenarnya, emang ada apa enggak? Iya, bilang aja. Aku sayang sih sama Cindy. Nah. Ya udah apa nanti terserah Cindy suka sama Nik. Ya nanti dipikir-pikir kali ya. Ya udah nanti ganteng kok ya. Ya udah ya Mi, berkat rumah Uya akhirnya jadi terselamatkan kan ya. Kamu apa sih pengen-pengen saya tuh nikah? Oke, sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya.